Aksi yang dilakukan Putra dan Reza tergolong sangat nekat. Dengan meminta bantuan dari anak di bawah umur, si penarik bentor dan tukang servis elektronik ini diduga sudah mencuri besi reklame yang ada di depan Palembang Indah Mall. Bukan itu saja, dua sekawan ini juga mencuri 5 aki tak jauh dari papan reklame. Kejadian ini terungkap saat saksi bernama Riza Septiansyah mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa papan reklame beserta 5 aki hilang dicuri. Saat mengecek lokasi, kawat yang mengikat aki dan besi reklame sudah diputus oleh para tersangka. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 6 juta rupiah. Selanjutnya, saksi yang diberi kuasa langsung membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi menjelaskan, tersangka diamankan setelah beberapa jam melakukan aksinya. Anggota juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit bentor, 2 potongan besi reklame, 1 tang potong, dan 1 gergaji besi. Sementara itu pelaku Reza mengaku nekat mencuri besi dan aki reklame lantaran servis elektronik sedang sepi. Barang hasil curian tersebut dijual para tersangka di daerah Musi 2 seharga 1,3 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com.